Dalam video kali ni, kita nak review perlawanan Manchester City berhadapan dengan Borussia Dortmund. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit lah perlawanan antara Manchester City dan juga Borussia Dortmund. Dan malam tadi, banyak perlawanan UCL telah berjalan. AC Milan telah berjaya menang dengan Dynamo Zagreb 3-1. Napoli menang dengan Rangers 3-0. Chelsea, hey, seri pula mat. Nah, duduk kat bawah tu diam-diam. Tapi main UCL juga no. Real Madrid macam biasa, dia pemenang dengan Leipzig. Dan antara unpredictable result adalah Juventus kalah dengan Benfica. Walaupun Benfica kuat, tapi kita tak ada lah expect Benfica sampai boleh menang dengan Juventus. Tapi lain kali dia pemenang juga dengan Juventus. Jaringan daripada David Neres, bekas player Ajax dulu. Dan Paris Saint-Germain berjaya mengalahkan Maccabi Haifa 3-1. Dan Maccabi Haifa telah berjaya menjadikan gol UCL pertama mereka sejak tahun 2002. Lama betul mereka tak skor. Tapi tak nak masuk sikit lah game AC Milan dengan Dynamo Zagreb sebab aku tengok game ni. Bagi aku dalam game ni, walaupun AC Milan menang selesa 3-1 dengan Dynamo Zagreb, tapi Dynamo Zagreb memainkan bola sepak yang sangat baik dalam perlawanan ni. So no wonder lah mereka boleh menang dengan Chelsea dalam perlawanan lepas. Dalam perlawanan ni, lawan dekat tempat Milan, mereka berjaya fight juga walaupun mereka ni tim kecil. Separuh masa pertama berlangsung dengan sangat ketat antara AC Milan dan juga Dynamo Zagreb. Walaupun AC Milan boleh kata memang kontrol game ni lah, total possession dalam game ni 57% berbanding dengan Dynamo Zagreb 43% sahaja. Dan awal-awal kita dapat nampak lah AC Milan memang kesulitan nak masuk. Dan Dynamo Zagreb pun memang susah nak attack. Tapi Dynamo Zagreb ni dia pun menggunakan counter attack. Dan striker tu, Mislav Orsic, Dynamo padu mat. Aku tengok tu, macam lipah kudung dia punya dribble. Itulah kata lawan Chelsea pun dia skor. Ni lawan AC Milan pun dia skor. Kira big game player lah dia ni. Tapi awal-awal siapa skor? Olivier Giroud. Menuju ke penghujung separuh masa pertama kan. Dalam waktu separuh masa pertama tu, dalam kita nak nampak mereka nak seri. Tapi AC Milan masih tak berputus asa untuk dapatkan gol. Lelah kali dengan satu gerakan, Liao masuk ke dalam kotak penalti. Lepas tu dijatuhkan. Tengok-tengok penalti. Aku dah tengok ref ni kan, tak tahulah siapa dalam game ni kan. Aku tengok langgar sikit-sikit pun dia dah bagi 4 dah. Bukan penalti ni memang betul lah. Tapi kalau dekat lock kotak kan, tolak-tolak sikit pun dah 4 dah. Play-play AC Milan dengan Dynamo Zagreb pun pening. Aku tak tahulah macam mana akan peraturan dia lah ni. Tapi nampak sangatlah soft kan. Tapi tak tahulah. Tapi bila Giroud dapat penalti, dia berjaya finishkan dengan baik. Giroud ni kan, walaupun dia skor gol penalti saja kan, tapi sebelum tu dia ada buat beberapa percubaan juga. Dan Olivier Giroud bagi aku memang, dia ni memang hebat lah. Dia memang holding striker, memang sesuai gila lah main dengan AC Milan kan. Dengan sizing yang dia ada, dengan gerakan yang dia ada, memang typical nombor 9 lah. Memang jenis macam Pipo Inzaghi lah. Zlatan Ibrahimovic pun tak berani nak pakai nombor 9 dia tu. Tengok Giroud pakai nombor 9, relax je. Dalam ni boleh dikatakan dia ni berjaya lah, tak gagal dekat AC Milan. Bila AC Milan leading 1-0 sebelum separuh masa pertama, AC Milan masuk ke separuh masa kedua ni dengan kelebihan 1-0. Baru je masuk separuh masa kedua kan, jaringan daripada Salemakers pula. Dia ni dah skor dalam 2 game UCL berturut-turut. First time sejak Alexander Pato buat dekat AC Milan dulu. Hari tu dia skor lawan dengan Salzburg dan kali ni dia skor lawan Dynamo Zagreb. Tapi bila AC Milan leading 2-0, Dynamo Zagreb ni masih lagi tak berputus asa. Mereka ni masih lagi menyerang, buat counter attack dan juga cuba bertahan dekat kubu mereka. Dan akhirnya hasil gerakan daripada Bruno Petkovic dan juga Mislav Orsic ni akhirnya berjaya membuahkan gol juga. Bagi aku gerakan tu memang cukup baik lah. Han dapat nampak keliling dia ada lebih kurang 5 orang player. Tapi diorang ni berjaya buat 5 player tu macam tak ada apa. Dan Orsic finishing dia dalam game ni memang baik lah. So bila Dynamo Zagreb skor 1-2, membuatkan mereka ni semangat untuk dapatkan gol penyamaan. So mereka ni lebih open untuk attack lah. Dan itulah membuatkan kesilapan dekat mereka lah. Dan lain kali AC Milan dapatkan gol ketiga. Bagi aku gol ketiga tu adalah gol yang baik lah. Daripada player ni first time lah aku dengar nama dia. Mungkin dia ni lama dah main kat AC Milan, tapi aku mungkin tak ikut perkembangan AC Milan kan. Jaringan daripada Tommaso Pobega, dia shoot masuk terus. So AC Milan pun menang lah 3-1 dalam game ni. Dan aku rasa AC Milan memang deserve menang. Permainan yang sangat baik daripada mereka. Memang control game, memang control position. Tapi Dynamo Zagreb, kalau seri dalam game ni pun aku rasa better juga untuk mereka. Sebab mereka pun main dengan baik juga dalam game ni. So kita tengok game kedua, Chelsea lawan Salzburg. Ramai kata Potter masuk ni macam tak ada apa. Yalah kan, baru first game, ha, nak expect apa kan. Mungkinlah Potter ni masih lagi tak kenal beberapa player Chelsea. Baru nak bersuai kenal. Orang kata ni minggu orientasi lah kan. Itulah membuatkan Potter ni masih lagi tak betul-betul boleh adapt dengan sistem Chelsea.
Tapi ada beberapa perubahan lah yang Chelsea buat. Kita dapat nampak lah pressing-pressing yang Chelsea terapkan. Bukan macam selalu. Dan dalam game ni, walaupun Raheem Sterling score, tapi bagi aku performa dia agak kurang sikit lah. Banyak buat mistake-mistake daripada segi hantaran. Daripada menerima bola hantaran pun banyak buat kesilapan. Tapi jaringan dia ni telah membuatkan dia ni salah satu daripada dua player England. Hambayalah banyak-banyak player England kan. Hanya ada dua orang saja yang boleh skor atas 25 gol dalam UCL. Iaitu salah satu dia adalah Raheem Sterling lah. Seorang lagi adalah legenda Manchester United, Wayne Rooney. Dan beberapa player dalam game ni aku rasa agak kurang sikit lah. Macam Aubameyang. Aku tak tahu lah dia buat apa kat situ kan. Dia pakai mask tu aku rasa dia tak nampak bola kot. Kai Havertz pun agak slow jugalah dalam game ni. Tapi Mason Mount macam gini. Mason Mount bagi aku okey lah. Dia punya desire untuk dapatkan gol tu kan. Bahagian Mason Mount, bahagian Reece James aku rasa memang boik lah. Reece James lagi lah. Memang dribble sedia kawan tu. Tapi tu lah, bila attack elok-elok kan, nak masuk dekat final third ah, finishing tak ada. Itulah buatkan Chelsea ni susah nak dapat gol. Dan first half lah, dan bagi aku dalam game ni, Chelsea ni kira luck lah. First half memang Salzburg main sit deep gila. Memang mereka ni main parking bus gila. Tapi second half disebabkan mereka ni desire nak dapatkan gol, membuatkan Chelsea berjaya menghukum mereka. Bila mereka desire nak dapat gol, mereka ni akan open sikit, membuatkan barisan pertahanan mereka mudah untuk dibolosi. Dan dapat nampak lah dengan beberapa gerakan saja, lepas tu buat crossing, kesilapan pertahanan pula, Aubameyang boleh tengok saja bola tu. Aku rasa kalau seorang striker, mungkin dia yang kena finish bola tu. Tapi mungkinlah dia dapat nampak Sterling lagi berpeluang untuk skor gol tu. So Sterling pun skor. Bagi aku finish itu agak baik lah dalam game ni kan. Dah bila Chelsea leading 1-0 tu, okey lah. Dekat-dekat ujung, hoi, Salzburg berjaya menyamakan kedudukan pula. Serangan ni aku pun tak expect nak jadi gol. Disebabkan apa, time tu ramai gila nak press player Salzburg. Time tu Sterling ada, Cucurella ada, tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba bola terlepas. Tak silap aku dapat dekat player nama dia Seko Kuita kot kan. Bila dia dapat bola, Thiago Silva pula cuba tackle. Tak kenal juga. Lelah kali passing je kat kawan tu, Okafor skor. Dan tak bolehlah nak salahkan Kepa sebab bola tu biar terkena Azpilicueta sikit. Mungkinlah susah sikit kawan tu nak save. Dan Chelsea berhempas pula lah nak cuba dapatkan gol kedua kan. Nak dapatkan gol kemenangan. Tapi lah kali tak jadi kot lah. So Chelsea seri satu sama dalam game ni, duduk dekat bottom table. Daripada 2 game, hanya 1 poin saja berjaya dikutip dengan mereka. Dan lepas ni mereka akan berhadapan dengan 9 pula. Good luck lah Chelsea. Semoga tak jumpa MU dekat Europa League, okay? Tu pun kalau MU lepas group. So game blockbuster dalam perlawanan semalam adalah Manchester City berhadapan dengan Borussia Dortmund. MC lawan Dortmund ni sebenarnya tak hype sangat pun. Tapi disebabkan Erling Haaland jumpa Borussia Dortmund balik, membuatkan memang hype gila lah game ni. Dan dalam game ni, kalau aku tak silap lah, sampai minit ke-70, Manchester City tak ada shot on target langsung. Memang teruk. Tapi bukan teruk disebabkan permainan Manchester City ni teruk. Disebabkan pertahanan Borussia Dortmund tu memang solid. Dan Jude Bellingham dalam game ni, fuh, memang world class ada ni kan. Dia ni rajin attack, rajin bertahan, banyak buat successful tackle. Jude Bellingham ni adalah antara play kunci yang menyebabkan Manchester City susah nak attack dalam game ni. Dan salah satu juga sebab pertahanan Manchester City jadi huara. Jude Bellingham ni telah buat 4 passing dalam final third Manchester City. Dan telah buat 4 ball recovery. Memang boik lah dia ni. Dan telah skor 1 gol dalam game ni. Dan yang paling menarik, waktu Jude Bellingham nak skor tu kan, sebenarnya yang jaga dia waktu corner tu adalah Erling Haaland. Erling Haaland bilang so striker jaga player, memang ralik lah kawan tu. Lala kali senang je Jude Bellingham lepas, lepas tu dia skor. Lepas tu Manchester City aku nak abang sikit lah. Aku rasa Pep Guardiola ni dia memandang redah sikit lah dengan kota Dortmund kan. Han tengok lah squad yang dia masukkan, siapa dia letak. Barisan centre back tu bagi aku okey lah. Tapi yang tengok lah dia masukkan Jack Grealish kat kiri, Riyad Mahrez dekat kanan. Bukan aku nak kata dia punya tak bagus. Tapi kalau Manchester City pandai game ni serius, aku rasa dia akan mulakan Bernardo Silva dan juga Phil Foden dalam game ni. Tapi han tengok lah Jack Grealish dengan Riyad Mahrez first half. Ya Allah, aku tak tahulah apa dia buat kan. Riyad Mahrez tu tak apa lah kan, memang ramai kawan dia. Dia ni memang lah tak ada speed, tapi technical ability dah okey juga. Tapi Jack Grealish tu, hui, 100 juta mak beli. Tapi tu lah main macam tak ada punca. Sayang gila. Aku rasa cara permainan Jack Grealish memang macam tu. Tapi disebabkan tempo permainan Manchester City ni laju, membuatkan dia ni nampak buruk. Dan Jack Grealish banyak kali dia cuba nak try sendiri selepas dapat hantaran daripada kawan-kawan dia. Nampak juga lah muka kawan-kawan dia panas dengan dia. Dan Pep Guardiola tengok lah, lepas kena sebiji tu lah, baru dah sedar diri. Keluarkan Mahrez dengan Jack Grealish. Awal-awal tu relax je kan. Ha, tak ada shot target, relax. Tim lawan buat counter attack kat depan, depan relax. Ah, bila kena sebiji gol, baru nak kalut. Barulah nak masukkan Bernardo Silva, barulah nak masukkan Foden dan juga Julian Alvarez. Dan beberapa pertukaran tu memang nampak membuahkan hasil lah.
Sebab play-play macam Bernardo Silva, macam Foden ni memang memudahkan Joao Cancelo untuk operate bola ke dalam kotak penalti. Sebab waktu fasah kita dapat nampak lah, Joao Cancelo agak buntu sikit disebabkan Jack Grealish tak support dia. Dan jaringan daripada John Stone, luang kotak penalti mat, dia shoot macam company punya shoot tu. Dan ni first goal dia, luang kotak penalti dalam kira dia. Aku pun tak expect John Stone nak shoot daripada situ, memang buik lah. Dan nampaklah desire Manchester City nak dapatkan gol lepas dia bola 1-0 tu. Dan start jadi peligan, puluh-puluh-puluh lah kali dapat juga satu sama. Lepas tu, aku dah nampak dah time tu Joao Cancelo kan. Dah nampak dia tengok oleh Haaland kan. Oleh Haaland pun dah ready nak terima bola. Hantaran daripada Joao Cancelo tu dah buik dah kan. Tapi finishing oleh Haaland tu, aku rasa memang world class lah. World class striker, world class finisher. Dan fun fact lah, oleh Haaland telah skor 13 gol setakat musim ni. Lebih banyak lagi daripada total gol yang dijarikan oleh tim Borussia Dortmund tu sendiri. Borussia Dortmund setakat lah hanya menjadikan 12 gol saja. Tapi Haaland 13 gol, dia sorang-sorang je. Memang padu lah dia ni. Dan oleh Haaland ni terus menambah senarai tim yang derita dengan dia. Borussia Dortmund dah lah bekas kelak dia, lepas tu kena gol kemenangan last minute pula. Tak ada last minute tapi hujung-hujung lah. Aku rasa mesti pedih juga lah Dortmund kan. Tapi buat macam mana, Erling Haaland dia tak celebrate, kira bagus lah tu kan. Kalau dia celebrate, mula orang nak benci dah. Tapi tu lah, Erling Haaland ni aku rasa dia tak ada hater lah. Setakat lah dia tak ada hater lah, sebab memang ramai suka dia, ramai sayang dia. Tapi finishing dia memang buik lah. Aku rasa macam aku tak expect dia nak finish bola macam tu. Aku ingat dia nak tanduk. Tengok-tengok dia buat macam Zlatan tu. Aku tengok memang dia ni region Zlatan Ibrahimovic lah. Tapi dia ni versi baik sikit lah. So bila Manchester City menang dalam game ni mengalahkan Borussia Dortmund, bagi aku agak rugi lah untuk Borussia Dortmund. Sebab aku rasa Dortmund dalam game ni deserve untuk dapatkan sekurang-kurangnya 1 point. Sebab mereka memang bermain dengan sangat baik dalam game ni. Tapi sayang lah lawan dengan Manchester City. Manchester City lah ni pun dah comeback dah. Dah reti dah nak comeback selepas kena comeback dengan Real Madrid musim lepas. Mereka lepas kena comeback dengan Real Madrid tu kerak comeback lah dengan tim-tim lawan. Takkan nak jadi king comeback pula kan. So itulah video kali ni kan. Malam ni kita tengok pula lah Manchester United lawan Sheriff. Hampa tengok kau, kau hampa tidur. Aku fan MU tengok lah Manchester United lawan Sheriff. Tu kalau kalah juga tak tahu lah mat. Okay, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solan, Assalamualaikum.